Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempraktekkan video interview yang baik dan benar untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya Febraninda Ahmad Amagripni dengan NIM 016. Saya Muhammad Nopal Haiman dengan NIM 010. Saya Widya Aidya dengan NIM 01. Tidak, silakan duduk. Terima kasih. Bisa saya lihat berkas Anda? Apakah Anda sudah siap untuk saya wawancarai? Ya, saya siap. Oke, apa yang Anda bisa jelaskan mengenai diri Anda? Nama saya Febraninda Amana Magdibni, saya merupakan alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Administrasi Perkantoran, dan saya anak pertama dari dua bersaudara. Hobi saya membaca. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Saya ingin bekerja di perusahaan ini karena perusahaan ini merupakan perusahaan impian saya. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki budaya kerja yang baik sehingga saya tertarik untuk bergabung di perusahaan ini. Dan perusahaan ini juga mampu mengembangkan karir saya yang ingin saya raih. Anda melamar untuk jabatan sekretaris, bukan? Iya, benar. Mengapa Anda memilih posisi tersebut? Karena saya merupakan lulusan dari administrasi perkantoran, di mana saya saat berkuliah mempelajari menjadi sekretaris yang baik dan benar, sehingga saya ingin mengimplementasikannya di perusahaan ini. Mata kuliah apa yang paling Anda sukai? Selama saya belajar di perguruan tinggi, mata kuliah yang saya sukai yaitu mata kuliah yang membuat surat penyurat. Bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Orang tua saya selalu mendukung keputusan yang saya pilih, asalkan saya bertanggung jawab dengan keputusan yang saya pilih. Apakah Anda merasa lebih nyaman bekerja sendiri atau kelompok? Saya bisa bekerja secara individu maupun kelompok, tergantung situasi yang saya hadapi. Jika suatu pekerjaan bisa saya sanggupi dikerjakan sendiri, saya akan menjalankan secara sendiri. Namun apabila pekerjaan tersebut memiliki skala yang besar, saya memilih untuk bekerja secara kelompok. Baiklah, terima kasih atas wawancara pada siang hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan informasikan melalui email maupun telepon. Terima kasih kembali. Apakah Anda siap untuk saya wawancarai? Siap. Apakah Anda bisa jelaskan mengenai diri Anda? Nama saya Muhammad Nopal Haiman. Saya alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Prodi saya administrasi perkantoran. Alamat saya dari Karawang. Saya memiliki 3 saudara. Hobi saya menulis. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Karena perusahaan ini bagus, terus gajinya gede, besar, dan juga bonus-bonusnya banyak, kayak jalan-jalan dan main-main. Anda mengapa untuk posisi manajer, kan? Benar. Mengapa Anda memilih posisi ini? Karena manajer di sini bagus, dan juga gajinya besar. Dan saya juga lulusan S3 dari Singapura, jadi kenapa enggak milih manajer, posisi manajer aja? Pada saat kuliah, mata kuliah apa yang Anda senangi? Manajemen sumber daya manusia. Karena saya ingin mengatur SDM yang ada di perusahaan yang saya pilih. Bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Orang tua saya baik-baik aja sih. Setuju-setuju saja keputusan apa yang saya ambil. Malahan mereka menyuruh saya untuk jadi manajer karena saya lulusan dari S3 di Singapura. Kelebihan atau prestasi apa yang Anda miliki?
kelebihan saya gak banyak sih mbak, paling cuma sering main bola, terus saya sering keluar negeri juga, pulang pergi pulang pergi. Terus prestasi yang saya miliki mungkin ijazah dari lulusan saya di Singapura. Baiklah, terima kasih atas wawancara pada siang hari ini. Untuk informasi lebih lanjut akan saya hubungi melalui email maupun telepon.